Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Raja Motor. Silahkan subscribe channel ini dan follow Raja Motor di sosial media dan marketplace untuk mendapatkan informasi produk terbaru. Nah, kali ini kita ada relay klakson dari merek Bosch. Relay itu apa sih? Relay itu sendiri adalah alat yang berfungsi untuk mengatur aliran daya kepada beberapa komponen yang bertujuan untuk meringankan beban arus listrik motor. Nah, sekarang akan kita buka ya untuk melihat detail dari relay Bosch ini. Nah, relay Bosch ini sendiri dia memiliki 4 pin ya, 4 pin. 4 pin memiliki model Hela ya, 12 volt, TW 140. Oke. Dudukannya sudah termasuk dalam sini ya, menempel. Nah, sekarang akan kita lakukan uji dengan menggunakan aki ya, untuk melihat apakah relay ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita akan coba. Nah, oke, bisa didengar sendiri, itu adalah suara ya yang menandakan bahwa relay ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk ukuran sendiri, relay ini memiliki panjang ya, dari dudukannya sampai pinnya, dia memiliki panjang 5 cm ya. Jika hanya relaynya saja dengan pin, dia memiliki panjang 3,5 cm. Jika hanya relaynya saja, dia memiliki panjang 2,5 cm, oke? Dan ya, tingginya sendiri, lebarnya sendiri dia adalah sama ya, karena bentuknya kotak ya, sama seperti tadi. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa belanja di Raja Motor.